Oh, ya ampun guys, parah parah, benar-benar ada ayam lah. Ada. Hi guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel, come back again with channel Lucy Alsuria. And so today I wanna reaction video from Germany guys. Yep guys, kali ini yang bakal aku reaction karena banyak juga nih ya guys penonton aku dari Jerman. Nah kali ini yang bakal aku reaction ini adalah suatu pedesaan yang ada di Jerman guys, yang mana pedesaan itu luar biasa cantik banget dan kemarin tuh sempat viral juga ya di, pokoknya setiap di TikTok tuh masuk terus tuh ya, sampai sekarang pun ada aja yang masuk. Nah kita langsung aja yuk lihat seperti apa sih pedesaannya, dan ini tuh bener-bener kayak pedesaan itu mirip banget dengan negeri dongeng gitu tau gak sih, pokoknya keren banget. Yuk kita langsung aja lihat videonya, let's get started, here we go. Bener-bener ini kayak surga tersembunyi tau gak sih guys. Ini di apa, di Spree Wall guys, Spree Wall in Germany. Oke, ada bunga lavender ya, tapi bukan lavender, nggak tahu apa namanya guys. But wow, it's a very very nice garden, you know. Masya Allah, indah banget cuy. Oh, ya ampun guys, parah parah parah. Halamannya itu luas ya, aduh bisa piknik di sana guys ya. Aduh, benar-benar ada ayam lah. Ada. Itu ada ayam loh guys ya. Aku pikir ayam itu cuma ada ya, ya namanya kampung ya. Tapi kampungnya kampung luar negeri, kayaknya nggak ada ayam ya. Ternyata ada ayam. Wow, it's very nice. Sungainya aja itu, sungainya aja cantik banget say. So very very clean ya, benar-benar bersih banget. Ya, masya Allah, masya Allah, guys. Oh, ini tuh kanal, guys ya. Lebih tepatnya kanal. Indah banget say. Jadi kepengen kesana tau. Tuh jadi ada jembatannya di atas. Itu bisa selfie, pasti keren banget guys ya. Oke. Kayaknya cuaca di sana lagi panas-panasnya ya. Nice banget guys. Benar-benar berasa kayak lagi di Eropa nih gue. Jadi kalau mau menuju pedesaan ini kita mesti naik transportasi kereta guys. Tuh.
enak banget tuh ya, selfie di atas jembatan itu, aduh indah banget hidup ini. Kayaknya kanal ini juga transportasi juga guys ya, karena di pinggir-pinggirnya tuh banyak juga rumah-rumah ya, dan ada kayak pintu masuknya gitu. Jadi mungkin ini adalah apa, kanal yang benar-benar transportasi untuk apa sih namanya, pokoknya kanal itu kayak transportasi juga guys. Kayak di negeri Hobbit gitu tau gak ya? Film apa? Hobbit. Tapi film Hobbit itu ngambil setnya itu di Jerman juga guys. Tapi apa ya namanya, Switzerland. Kalau ini yang Spreewald guys. Nanti next ya, aku akan bikin reaction yang untuk di apa, Switzerlandnya. Aduh indah banget cuy, parah, wow, benar-benar mengagumkan banget, parah. Tuh guys, jadi ada jalan mau masuk gitu itu, ya, di dekat halamannya itu. Jadi benar-benar kanal tuh transportasi mereka juga, selain kayak apa, transportasi air lewat jalur air gitu guys. Aduh, kebayang ya kalau kita ke sana nggak mau pulang say ya. Tuh ya. Jadi rumput ilalang tuh nggak ada say di sana ya. Dan itu bukan rumput rumput ini guys ya, rumput plastik ya. Itu benar rumput asli say. Tertata rapi banget. Oh. Udah pasti nih orang yang tinggal di sini jago berenang guys ya. Tuh, bisa lewat sana ya kan. Aduh, fix dah. Aduh dah. Gue pengen banget tuh ke sana tuh, say. Aduh, indah banget. Indah kan? Indah banget, bukan lagi. Tapi guys, untuk apa tuh namanya, boatnya itu ya, perahunya itu kita mesti sewa guys gitu. Mau sewa berapa jam, dan malah kita bisa sewa ininya apa, kanalnya. Jadi otomatis yang lalu lalang tuh cuman kita doang gitu. Pastinya itu jumlahnya fantastis banget lah ya. Ada tempat posnya guys, kebayang aja pos mau ngirim surat, mau ngirim koran ya kan guys, mesti lewat jalur air. Aduh, benar-benar ya guys, berasa hidup di surga banget nih. Wow. Tapi ya aku dapat informasi juga guys, jadi di sini itu kita bisa ini juga guys, bisa apa, bisa nginep di sana guys. Jadi rumah-rumah di sana tuh sebenarnya bisa disewa gitu, jadi nggak semuanya ada penghuninya. Mereka pada mau ke kota guys ya, orang kota pada mau ke desa.
Bayangin aja guys, spesies yang apa, hewan-hewan di sana itu dilindungi, termasuk juga tanamannya. Jadi kita nggak boleh ngambil apa tanaman sembarangan di sana ya, dan juga nggak bisa ngambil binatang sembarangan di sana karena dilindungi sama UNESCO guys. Wow ya, benar-benar cantik sekali dan benar beauty banget saya. Benar-benar nuansa kalau misal orang yang mau honeymoon ke sini kayaknya, aduh, berasa banget ya dunia ini milik berdua. Tuh guys. Ini lebih indah dari Makau loh guys, seriusan deh. Tuh, aduh, fix, cantik banget. That's very, very amazing. Very, very nice. Masya Allah. Had. Suasana yang seperti ini tuh yang paling indah banget guys ya. Gak terlalu bising, bukan gak terlalu bising, emang gak apa, gak bising guys ya. Benar-benar kayak tenang, nyaman ya, damai banget cuy. Bayang gak, bener-bener ya suasana di, aduh, berasa di surga. Tuh. Halo. Oh itu apa, roti oatmeal guys. Jadi menu makanan mereka tuh udah sehat banget cuy. Tuh guys ya. Nah guys, kesana kita bisa nyewa aja ya guys. Cuma bisa jalan-jalan doang. Kalau ingin memiliki, aduh, hanya sultan kayaknya guys ya. Rumahnya juga cakep-cakep banget. Aduh, ya ampun, parah. Ada suara bebek, suara ayam, suara burung. Lengkaplah suara-suara itu guys ya. Aduh. Fix guys, kalau gue tinggal di sana nyaman banget gue ya. Kalau mau lockdown, PPKM ya, silahkan guys. Sambil duduk ya kan, lihat pohonan, lihat ke langit. Nah itulah guys ya, tapi itu bukan Switzerland ya, itu Spreewald yang begitu indah banget, luar biasa guys ya.
hampir sama dengan Switzerland, cuman Switzerland kayak lebih ke apa, kayak ada gunung-gunung, bukit-bukit yang fantastis banget, dan itu dijadiin setting tempat filmnya Hobbit gitu guys. Nah nanti next time ya aku akan bikin reaction yang apa Switzerland. So gimana menurut kalian guys ya? Kalau yang ini aduh udah cantik udah pasti ya, pastinya kalian suka juga. Kalau kalian sama kayak aku ya, silahkan kalian klik like and share ke sosial media Anda. Dan mungkin sampai di sini dulu guys reaction aku. Semoga ya ini bisa menjadi informasi buat kalian yang ingin liburan ya setelah pandemi ini. So, sampai jumpa lagi guys. See you, bye.